Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi sukses menggelar pertemuan rutin anggota DWP Provinsi Jambi. Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ini juga diisi dengan sosialisasi stunting dengan narasumber dari Dinkes Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. Muldi Asman. Selain itu juga menampilkan penampilan senam kreasi, pembacaan puisi, dan menampilkan sebuah lagu dari siswa SLB Sri Sudewi. Ketua DWP Provinsi Jambi, Iin Kurniasih Sudirman mengatakan, kegiatan ini merupakan program rutin DWP. Dirinya berharap ke depan kegiatan ini bisa dilanjutkan kembali. Arisan dan sosialisasi stunting. Jadi isinya itu adalah sosialisasi stunting yang diadakan oleh Dinas Pendidikan. Ini adalah program DWP Provinsi Jambi diadakannya di Dinas Pendidikan. Jadi kita terima kasih sekali untuk Dinas Pendidikan yang sudah mengadakan sosialisasi stunting hari ini. Dan juga kita untuk Dharma Wanita untuk silaturahmi sesama pengurus dan anggota. Sementara itu, PLT Ketua DWP UP Distrik Provinsi Jambi, Atika Syahran, mengatakan kegiatan ini untuk menjalin tali silaturahmi yang lebih baik lagi antara anggota DWP Provinsi Jambi dengan DWP UP Dinas Pendidikan. Diharapkan ke depan, program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Dapat kami laporkan di sini bahwa Dharma Wanita UP Pelaksana Dinas Pendidikan Provinsi Jambi telah menjalankan kegiatan rutin Dharma Wanita, antara lain bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang sosial. Azam Asmi, Jambi TV.